Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali pada channel saya, Hendy Udayana. Kali ini saya akan review chopper Advance 1,5 liter dengan seri CHP15N 1,5 liter food chopper seperti ini. Jadi chopper yang multifungsi ini bisa digunakan untuk jus dan diproduksi oleh PT Indo Pinta Adi Perkasa, dibuat di Cina. Seperti ini tampilannya, sama juga. Dan ini ada giginya, jadi gigi blendernya yang dikasih untuk kupas bawang, untuk telur, daging dan buah. Dan kita akan lihat apa isi di dalamnya. Seperti ini. Ini adalah gigi tambahan yang dua. Jadi gigi ini tajam sehingga dilapisi plastik seperti ini. Ini adalah gigi untuk mengocok telur. Jadi seperti ini. Dan ini dikasih buku panduan, buku manual yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek di buku manualnya, dan juga ada kartu garansi seperti ini. Kita akan lihat dulu lagi apa yang kita dapat. Ini adalah mesinnya. Jadi ini mesin utamanya. Bagus tampilannya seperti ini, dan merah ini tombolnya. Ini bagian as untuk mutarnya seperti ini. Ini penutup dusnya saja. Ini adalah tabungnya, bahannya plastik bening, bukan kaca ya teman-teman. Dan ini handle-nya bagus juga, warna merah. Kita sampingkan dulu. Dan apalagi yang kita dapatkan? Ini gigi untuk mengupas bawang ya teman-teman, bawang putih, bawang merah yang halus. Kita sudah bongkar semuanya, kita sudah keluarin semuanya. Kita dapat ini sendok, dan sendok yang berbulu dan tidak. Ini penutup gelas pakai plastik bening, bukan kaca. Dan kita akan coba nyalakan, kita akan coba pasang. Ini gelasnya kita siapkan dulu. Dah, sudah gitu anggaplah kita akan untuk bawang. Jadi kita mengupas bawang, kita taruh ini untuk yang lembut-lembut untuk mengupas bawang. Ini untuk mengocok telur. Bisa seperti ini, kita tinggal ganti seperti ini. Ini untuk yang keras-keras ya, seperti buah, daging. Jadi kalau tidak cukup satu giginya, kita tambah lagi. Seperti ini caranya masukin. Jadi ada tiga gigi yang dipasang, yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan coba. Dan ini adalah sendok untuk membersihkan seperti ini. Ini kita dapat sendok untuk membersihkan. Dan kita akan coba sekarang nyalakan. Anggaplah kita akan mengupas, apa namanya, mencincang daging ya. Jadi kita butuhkan yang isi pisau. Kita pertama pasang dulu tutupnya seperti ini. Kita sudah pasang giginya, sekarang kita pasang tutupnya. Sudah gitu, ini di atas tutupnya ini ada kaitan as yang nanti terhubung ke mesin. Ini mesinnya, nanti pas colokin ke lubang mesinnya. Jadi mau pas dah agak tek itu bagus terasa. Baru kita siapkan untuk colokan listrik. Seperti ini teman-teman.
Jadi ini pakai kabel yang 2 ya, bukan 3, jadi gampang kita gunakan di mana saja. Dan ini listrik sudah saya siapkan. Sekarang kita akan coba colokin ke listrik, hidupin. Sudah, sudah tercolok listrik tapi tidak langsung nyala ya. Tekan tombol di atas baru muter. Seperti ini. Tekan tombol di atas boleh muter. Jadi teman-teman bisa ukurkan berapa lama putarannya. Seperti itu. Sekarang coba kita untuk buka gigi, kita gunakan gigi yang lain, anggaplah kita ngupas bawang. Seperti ini. Kita ngupas bawang, kita pasang tutupnya lagi. Kita pasang mesinnya seperti ini. Kita pasang mesinnya. Kita harus pasin ya teman-teman, biar pas ya. Udah pas, kita colokin ke listrik. Belum muter dia, harus tekan tombol seperti ini teman-teman. Mau muter dia, berarti begini caranya kalau kita mengupas bawang. Ini kita mau ceplok, kita tinggal ganti giginya saja. Kita pasang penutupnya. Setelah gitu kita pasang mesinnya. Kita colokin lagi ke listrik. Udah gitu kita pencet tombolnya. Jadi muter seperti ini untuk ngocok telur. Jadi ini review dari chopper Advan 1,5 liter yang ukuran besar. Jadi karena dilepas-lepas gini gampang ya teman-teman, tidak seperti mixer atau blender yang biasa. Oke, apabila menyukai konten-konten seperti ini, saya minta like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton review dari saya. Terima kasih.